banyak peristiwa dan kejadian yang akan berlaku kelak pada hari kiamat. Dan semua kita, saya, anda atau siapapun pasti akan melalui peristiwa-peristiwa ini. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam hadis yang panjang ini, kita akan baca hadisnya, kemudian kita sedikit berikan keterangan-keterangan yang harus kita terangkan sehingga menjadi jelas tentang kondisi-kondisi yang tercantum dalam hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صهوا ليس معها سحاب وَهَلْ تُدَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ بَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُدَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُدَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada sekelompok manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasul kemudian bertanya, wahai Rasul, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau menjawab, apakah kalian berdesak-desakan dalam rangka melihat matahari di siang hari yang tidak ada awan yang menghalangi, ataukah kalian terhalangi ketika melihat bulan purnama dan tidak ada penghalang padanya? Maka manusia pun atau orang-orang itu pun mengatakan, tidak wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka begitulah, tidaklah kalian berdesak-desakan dalam melihat Rabb kalian, melainkan sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat salah satu dari keduanya, maksudnya melihat matahari ataupun bulan. Kita tidak berdesak-desakan ketika melihat dua makhluk Allah besar ini. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya dengan menyebutkan nikmat yang paling besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa'adhamu ni'amil akhirati. Maka seagung-agungnya nikmat di akhirat. Waladzatuha. Dan juga yang paling lezat dari seluruh nikmat ini, huwa an-nadharu ila wajhi rabbi azza wa jal. Ketika seseorang diizinkan mampu melihat wajah Allah Rabbnya azza wa jal. Wa sama'u kalamihi, dan bisa mendengar kalam-kalamnya. Wal qurbu minhu, dan bisa mendekat kepadanya. Kama thabata fi sahih fi hadithi ru'ya, sebagaimana yang tertera dalam hadis-hadis sahih yang bicara tentang ru'yatullah, seorang mukmin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka di balik tabir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, turiduna syai'an azidukum, maukah ku tambah lagi nikmat yang sudah kalian peroleh, ku tambah lagi. Maka penduduk sorga tiba-tiba mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana,
Bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Wa tudkhilana al-jannah, dan memasukkan kami ke sorga. Wa tubaiduna an-nar, dan menjauhkan kami dari neraka. Apalagi ya Rabb, sudah cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap bertanya seperti itu sampai fayakshiful hijab. Maka pemisah ataupun hijab yang mendinding Allah dengan penduduk sorga itu tiba-tiba terbuka. Apa yang terjadi? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah mereka diberikan sebuah nikmat yang lebih mereka cintai melebihi ketika mereka mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah nikmat terbesar, apalagi tidak ada nikmat yang paling besar melebihi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita di sisinya, kemudian mendengarkan ucapan-ucapannya dan kalam-kalamnya secara langsung, kemudian kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa penghalang, bagaikan kita melihat matahari dan bulan yang tidak berdesak-desakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Idza kana yaumul qiyamah adzana muadzinun liyat tabi' kullu ummati ma kanat ta'budu fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallah subhanahu min al-asnami wal ansabi illa yatasaqatuna fi an-nar hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu allaha min barrin wa fajirin wa ghubari ahli al-kitabi fayud al-yahud fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun qalu kunna na'budu uzair ibnullah fayuqalu kadhabtum mattakhadallahu min sahibatin wala waladin famadha tabghuna qalu atishna ya rabbana fasqina fayusharu ilayhim ala tariduna fayusharuna ila an-nar ka'annaha sarabun yakhtimu ba'daha ba'dha fatasaqatuna fin-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan didatangkan seorang penyeru yang akan menyeru, kemudian penyeru mengatakan, hendaklah setiap umat mengikuti sesuatu yang dahulu mereka sembah di dunia, sehingga tidaklah ada seorang pun yang menyembah selain Allah berupa berhala atau patung-patung, melainkan mereka akan berjatuhan ke dalam neraka, sehingga tidak ada yang tersisa seorang pun kecuali orang-orang yang menyembah Allah, baik dia orang yang baik ataupun yang buruk, dan juga sebagian sisa-sisa ahli kitab dari kalangan Yahudi akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa yang kalian sembah dahulu di dunia? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami dahulu menyembah Uzair, putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kalian berdusta. Allah mengatakan, kami dahulu, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah tidak menjadikan istri ataupun anak. Bagaimana kalian menyembah Uzair, putra Allah? Kemudian Allah katakan kepada mereka, sekarang apa yang kalian kehendaki di sini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ya Rabb, kami kehausan, kami ingin minum. Maka kemudian mereka diberikan isyarat pada sesuatu yang membuat mereka hilang dahaganya. Mereka kemudian digiring hingga ke neraka seakan-akan fata morgana,
sebagian memukul sebagian yang lainnya, lalu mereka terjerumus dan masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ringkasnya seperti ini: ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ingat, manusia dibangkitkan itu dimulai dari tulang ekor mereka. Walaupun kiamat itu dahsyatnya luar biasa, akan menghancurkan segalanya, tapi ada makhluk-makhluk Allah itu yang dikecualikan tidak hancur pada hari kiamat. Salah satunya adalah ujung dari tulang ekor setiap kita manusia. Walaupun terkadang tulang ekor itu tidak bisa dilihat kecuali oleh alat-alat tertentu, tapi itu tidak hancur, karena dari situlah kita dibangkitkan. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan mahsyar atau padang mahsyar, maka kondisi manusia saat dibangkitkan itu sesuai ketika saat kematiannya. Ada orang-orang yang dibangkitkan itu mereka berbahagia. Boleh jadi saat kematiannya mereka di atas ibadah, di atas ketaatan, sedang berpuasa, sedang salat, sedang membaca Al-Quran, mengucapkan la ilaha illallah, dan sedang melakukan kebaikan, kebajikan, atau apapun namanya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka saat dibangkitkan dan saat dikumpulkan, mereka orang yang paling berbahagia, karena itulah yang mereka tunggu dari janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami. Tapi ada orang-orang yang dibangkitkan itu mereka merasa terhina, mereka merasa binasa dan celaka, sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina, duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami di sini? Kami sudah enak tidur, tiba-tiba dibangkitkan. Celaka, siapa yang membangkitkan kami? Siapa yang membangunkan dari tidur-tidur kami ini? Sehingga ada orang yang dibangkitkan, tiba-tiba kemudian lehernya terkalung 7 lapis bumi. Boleh jadi saat di dunia dia mengambil tanah orang lain. Saat dibangkitkan, tiba-tiba mungkin dia badannya mengecil di tengah-tengah manusia besar. Boleh jadi saat kematiannya dia tidak bertobat dari kesombongannya, sehingga Rasul katakan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati kaamtsali dzarr, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong di dunia itu ketika dibangkitkan seperti semut kecil. Boleh jadi saat dibangkitkan kemudian dia menusuk-nusuk perutnya, mencekik lehernya, meminum racun yang mematikannya. Boleh jadi saat di dunia mereka mati bunuh diri seperti itu. Macam-macam orang-orang yang dibangkitkan itu. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari 1 mil di atas kepala, sehingga ada orang yang tertutup dengan keringatnya. Ketika ada orang-orang yang tertutup dengan keringatnya, tentu sesuai dengan amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan setiap manusia di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala akan katakan, wahai para pemimpin-pemimpin yang adil, keluar kalian dari situ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan satu naungan dari arasy-Nya, di mana kepalanya tidak akan tersentuh dengan sengatan matahari. Maka para pemimpin yang adil keluar dari kerumunan manusia, kemudian diletakkan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anak muda yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, kalian keluar dari situ. Wahai orang-orang yang menjaga kehormatannya, keluar dari situ. Wahai orang-orang yang mungkin tengah malam kemudian bangun, kemudian meneteskan air mata karena takut kepada Allah, keluar kalian dari situ. Wahai orang-orang yang bersedekah, dan begitulah Rasulullah menyebutkan satu-satu amalan-amalan yang bisa menaungi mereka pada hari di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dipisah tuh di padang mahsyar itu. Subhanallah.
Ya. Kemudian setelah mereka pun dipisah antara orang-orang baik dan orang fajirnya, maka Allah Subhanahu wa taala mulailah kemudian menanyakan sesuatu kepada hamba-hambanya, tentu dimulai dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada Adam alaihi salatu wasalam, ya Adam akhrij bi'san nar, wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu utusan-utusan neraka. Adam bingung, wa ma bi'san nar, apa yang dimaksud utusan neraka ya Rabb? Maka Allah mengatakan, keluarkan dari keturunanmu dari 1999, masukkan mereka ke neraka, satu ke sorga. Dari sini menunjukkan bahwa penghuni neraka jauh lebih banyak dibandingkan penghuni sorga, karena jumlahnya dari 1001 masuk sorga, 999 masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nuh dan mengatakan, ya Nuh, apakah sudah kau sampaikan risalahku kepada umat? Maka Nuh mengatakan, ya Rabb, sudah kusampaikan risalahmu kepada umatku, bahkan siang malam aku berdakwah kepada mereka. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, aku berdakwah kepada kaumku siang malam ya Rabb. Maka Allah mengatakan kepada kaumnya Nuh, wahai kaum Nuh, betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian. Kata kaum Nuh mengatakan, kadzaban Nuh, Nuh dusta wa ya Rabb, dia tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami, katanya. Maka Allah mengatakan, lihat Nuh, umatmu mengatakan engkau belum menyampaikan risalah kepada mereka. Adakah engkau saksi bahwa engkau menyampaikan risalahmu kepada mereka? Maka Nuh mengatakan, ya ada. Siapa? Kemudian Nuh mengisyaratkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita-kita ini. Kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau akan jadi saksi bagi kaum yang tidak pernah kau lihat wahai Muhammad? Engkau tidak hidup di zaman Nabi Nuh, bagaimana engkau akan bersaksi kepada zaman yang kau tidak saksikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya mengatakan, ya Rabb, yang mengatakan Nuh sudah menyampaikan risalah itu engkau sendiri. Maka kemudian Nabi SAW membacakan surah Nuh, bagaimana Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah katakan, sungguh benar ucapanmu dan sungguh benar Nuh alaihi salatu wassalam, dan sungguh berdusta kaumnya. Jadi Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala terus akan bertanya kepada setiap para nabi, termasuk Nabi Isa bin Maryam. Isa akan dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Wahai Isa, putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain daripada Allah? Karena umat Nasrani menganggap Isa itu Tuhan dan ibunya juga Tuhan. Maka Allah mengatakan kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau mengajak manusia untuk menyembahmu dan ibumu? Maka Isa mengatakan, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Isa pun membantah dengan mengatakan, maha suci engkau ya Rabb, tidak mungkinlah aku mengucapkan kalimat itu. Jika aku mengucapkannya pasti kau tahu, karena engkau tahu apa yang aku ucapkan sementara aku tidak tahu apa yang ada padamu. Dan begitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menanyai seluruh para nabi. Setelah seluruh para nabi ditanya, maka mulailah bertanya kepada setiap umatnya dan mengatakan, ikutilah setiap nabi yang kalian ikuti di dunia. Akhirnya kemudian masing-masing umat itu akan di belakang para nabinya. Pamannya Nabi Nuh, maka umatnya akan di belakangnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi
semua para nabi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat akan dikumpulkan bersama para nabinya. Karena di sini akan terjadi mahkamah besar, peradilan besar. Peradilan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hisab. Hisab itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya, karena Allah langsung yang menjadi hakimnya. Malaikat menjadi saksinya dan semua kita menjadi orang-orang yang tertuduhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses hisab inilah. Ada kemudian orang-orang yang dihisab mudah yang disebut dengan al-ard. Ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang begitu sulit yang disebut dengan hisaban asira, hisab yang begitu sulit karena Allah akan menanyakan kepada kita sedetil mungkin. Orang kalau sudah ditanya sedetil-detilnya, berarti ini hisabnya sulit. Tapi kalau ditanya tidak detail, berarti hisabnya mudah. Jadi ada orang yang detail sekali pertanyaannya. Karena Nabi SAW mengatakan, manukisha al-hisab halak, siapapun yang ketika ditanya dan detail pertanyaannya, celaka dia. Inilah hisab yang sulit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, baru selesai hisab, terjadilah mizan timbangan. Semua akan ditimbang, termasuk badan kita, catatan kita, amalan kita. Dan semua di sini akan nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana amal sebiji zarah pun akan nampak saat terjadi penimbangan amal itu. Tidak ada yang mengelak dari timbangan ini. Ma'asyiral muslimin, baru setelah penimbangan amal ini, maka kondisi akan digelapkan segelap-gelapnya. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah di dunia akan mengikuti setiap sesembahannya. Kemudian mereka pun akan digiring ke neraka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkan orang-orang yang zalim dan yang semisal mereka, dan apa yang mereka sembah dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala min dunillah, fahduhum ila siratil jahim, hantarkan mereka ke dalam neraka jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, summa yud'an nasara, kemudian orang-orang Nasrani pun akan dipanggil. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah di dunia? Qalu kunna na'budul masih ibn maryam, oh kami dulu menyembah al-masih putra maryam. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kadzabtum, dusta kalian, mattakhadallahu min sahibatin wala waladin, Allah tidak pernah punya istri dan punya anak, macam mana kalian menyembah al-masih putra maryam? Kalian dusta. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, famadha tabkun, apa yang kalian kehendaki? Fayaqulun, mereka mengatakan, atishna ya rabbana faskina, kami sangat haus ya rab. Bagaimana tidak haus, mereka berada di terik matahari satu mil di atas kepala, mereka minta minum kepada Allah azza wajalla. Qala fayusharu ilaihim il ala tariduna, fayuhsyaru ila jahannam ka'annaha sarabun yakhtimu ba'duha ba'dan fayatasaqatuna finnar. Lalu mereka pun dikumpulkan, kemudian mereka diisyaratkan kepada apa yang mereka kehendaki, seakan-akan mereka berada di tengah-tengah Fata Morgana, di mana sebagian yang lain memukul sebagian yang lainnya, kemudian sebagian mereka terjatuh ke dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah, sehingga ketika tidak ada lagi manusia kecuali orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, min barrin wa fajirin, dari orang baiknya atau buruknya, atahum rabbul alamin, maka Allah akan datang kepada mereka, fi adna suratin, dalam bentuk yang paling ringan,
min suratin allati ra'auha fi min suratin allati ra'auhu fi, dari bentuk yang mereka bisa lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian di padang mahsyar itu akan datang kepada manusia, dan itu disyaratkan dalam Al-Qur'an, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffah, dan Allah akan datang kepada manusia di padang mahsyar sementara malaikat bersaf-saf. Dan tentu orang-orang yang beriman mereka mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang kafir mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kelak pada hari kiamat orang-orang kafir itu terhadap Rabb mereka pada hari kiamat mereka terhalang, tidak bisa memandang. Karena memandang Allah itu kan sebuah kenikmatan, sehingga hanya orang-orang yang beriman saja yang diberikan kenikmatan mampu memandang Allah. Tapi orang-orang yang kafir, munafik, mereka tidak diizinkan memandang Allah. Kalaupun kata para ulama akidah Allah tampak di mata-mata mereka, maka Allah akan membentuk dirinya seolah-olah zat yang sangat menakutkan kepada mereka. Mereka ketakutan ketika memandang wajah Allah, karena posisi mereka menjadi pesakitan di hadapan hakim yang siap memutuskan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka dalam bentuk yang paling rendah. Terkadang orang yang beriman tidak bisa mengenalinya, padahal itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, Allah berfirman, famatan tadiruna, apa yang kalian tunggu katanya, tattabi kulla ummatin ma kanat ta'bud, qalu ya rabbana faraqna an-nas fid dunya afqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum fayaqulu ana rabbukum fayaquluna na'udzu billahi min لا نشرك به شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam bentuk yang paling ringan, Allah katakan, apa yang kalian tunggu? Hendaklah setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah. Kenapa kalian tinggal di sini? Kenapa tidak seperti mereka itu yang menyembah apa namanya sapi mereka di belakang sapi? Yang menyembah ular mereka di belakang ular, yang menyembah batu di belakang batu, yang menyembah sungai di belakang sungai, dan begitu seterusnya. Tapi ada sekelompok orang itu tidak kemana-mana, di situ saja. Sehingga Allah mengatakan, lah bukankah setiap umat harus mengikuti apa yang mereka sembah di bumi? Kenapa kalian diam di sini? Maka orang-orang ini mengatakan, wahai Rabb kami, kami memisahkan diri dari manusia di dunia ketika kami membutuhkan apa yang kami butuhkan kepada mereka. Akan tetapi kami tidak berteman dengan mereka. Oh, kami tidak berteman dengan orang-orang yang menyembah ini. Tidak. Kami betul-betul mentauhidkan Allah. Karena mereka orang-orang beriman. Ya. Kemudian mereka berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka ucapkan dua atau tiga kali sehingga sebagian mereka hampir berbalik dan berpaling dari seruan itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul hal bainakum wa bainahu ayah fata'rifunahu biha, apakah di antara kalian dan dia yang kalian sembah itu mempunyai tanda-tanda yang dapat kalian kenal dengan tanda-tanda itu? Fayaquluna, maka mereka orang yang beriman mengatakan, na'am, iya kami tahu. Kalau seandainya Rabb kami menampakkan di hadapan kami, kami tahu, karena kami tahu tanda-tandanya. Apa yang terjadi? Fayukshafu ansaqin, tiba-tiba Allah memperlihatkan betisnya. Fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsihi illa adhinallahu lahu bisujudi wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidatan kullama arada an yasjuda kharra ala qafah thumma yarfa'u ru'usahum
wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marratin fa qala ana rabbukum fa yaquluna anta rabbana thumma yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu asy-syafa'a wa yaquluna allahumma sallim sallim. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya apakah di antara kalian dan dia mempunyai tanda-tanda yang dapat kalian kenal dengan tanda-tanda itu, mereka menjawab ya, maka disingkaplah betisnya sehingga tidak tersisa orang-orang yang sebelumnya sujud kepada Allah dari dalam dirinya. Maksudnya ketika di dunia dia sujud ikhlas karena Allah, maka Allah izinkan di akhirat mereka sanggup sujud kepada Allah. Tetapi tidak tersisa orang-orang yang sebelumnya sujud di dunia, mereka sujud karena ego, karena riya, karena sum'ah, karena sombong. Kecuali Allah jadikan punggungnya menjadi satu lipatan, sehingga setiap kali hendak sujud, dia tersungkur di atas tengkuknya dan mereka tidak bisa sujud. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka, maksudnya orang-orang yang beriman yang mampu sujud, dan Allah telah berubah bentuk yang dapat mereka lihat pertama kali. Itulah pertama kali Allah muncul dan menampakkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman pada hari kiamat, dan Allah mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Maka mereka berkata, engkau Rabb kami. Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahannam dan berlakulah syafaat pada hari itu. Mereka pun mengatakan, ya Rabb, selamatkan, selamatkan kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk sujud, tapi mereka tidak bisa sujud. Siapa mereka? Mereka orang-orang munafik. Orang yang ketika salat hanya untuk riya saja. Ketika salat itu hanya untuk sum'ah saja. Bukan ikhlas karena Allah, maka walaupun di dunia mereka bisa sujud kepada Allah, di akhirat mereka tidak sanggup sujud kepada Allah. Hanya orang-orang yang ketika di dunia ikhlas sujudnya karena Allah, merekalah yang kemudian mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali ke cerita Yaumul Qiyamah. Kita tahu bahwa setelah proses mizan, timbangan, dan saya katakan di awal bahwa penimbangan amal itu terdiri daripada tiga. Pertama orangnya, dan ingat orangnya ketika ditimbang itu bukan karena besar ataupun kurusnya sehingga mempengaruhi berat dan tidaknya timbangan, bukan itu. Karena nanti pada hari kiamat akan datangkan orang yang paling gemuk di dunia. Siapa orang yang paling gemuk di dunia yang obesitas itu? Itu akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ditimbang. Rupanya beratnya tidak lebih daripada sayap nyamuk, saking ringannya. Tapi ada orang-orang yang datangkan kurus kerempeng kering. Ketika di dunia orang yang paling kurus, ketika ditimbang rupanya lebih berat daripada gunung Uhud. Sebagaimana hadis, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon kurma, tiba-tiba datang angin tersingkap jubahnya. Kemudian terlihatlah kurus dari betisnya Abdullah bin Mas'ud, ditertawakan oleh para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, jangan kalian tertawakan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, karena kalau ditimbang di hadapan Allah, kedua betisnya lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa bukan persoalan gemuk ataupun kerempengnya yang mempengaruhi berat dan tidaknya timbangan, tetapi yang mempengaruhi adalah amal dan catatannya. Karena akan ditimbang itu badan kita, kemudian amal kita yang akan dibentuk dalam bentuk jism, kemudian catatan kita dijadikan satu timbangan. Disitulah akan nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ketika di dunia menimbang itu terkadang mengurang, terkadang menambah. Lihat para pedagang itu. Ketika mereka menimbang sebuah timbangan, terkadang mereka ganjal timbangannya, akhirnya dikurangi kan takarannya. Terkadang kalau dia orang baik boleh juga menambah. Tetapi di akhirat itu Allah tidak akan menambah, tidak akan mengurang, pas timbangannya. Dan itu menunjukkan keadilan Allah.
bahwa tidak ada manusia sekecil apapun perbuatan di dunia, baik itu baik ataupun buruk, maka tetap akan ditimbang. Lah setelah proses timbangan ini, maka langit akan digelapkan segelap-gelapnya. Manusia tidak bisa melihat apapun. Dan inilah akan terjadi proses yang paling sangat mengkhawatirkan pada hari kiamat kepada setiap manusia. Apa itu? Al-murur ala sirat. Proses seseorang menyeberangi titian siratul mustaqim. Ini paling bahayanya dalam semua proses peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Kenapa bahaya? Dan paling bahaya, karena jembatan itu Allah subhanahu wa ta'ala letakkan tepat di atas neraka jahanam. Jadi jembatan itu persis di atas neraka jahanam. Jadi kalau terjatuh, dipastikan masuk neraka. Dan 70 tahun baru sampai di dasarnya. Makanya kemudian Nabi SAW ketika mengatakan bahwa dia yang pertama kali melewati titian siratal mustaqim, ketika kemudian dia sampai di ujung, maka Nabi akan berdiri memelihat umatnya satu persatu yang melintasinya. Jadi kalau seandainya ada satu umatnya yang melintas titian itu, maka Rasul ada khawatir kalau sampai umatnya terjatuh ke dalam jahanam. Maka Rasul terus berdoa dan mengatakan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan dia, Allah selamatkan dia. Dan ini menunjukkan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada hari kiamat. Jangan sampai ada satu umatnya yang masuk ke dalam jahanam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal. Makanya kemudian Rasul melanjutkan sabdanya di sini. Qila ya Rasulullah, wamal jisr? Apa itu jisr? Apa itu jembatan? Rasul ditanya soal jembatan. Qala, maka Rasul mengatakan, dhahdhun mazillatun fihi khatatibu wa kalalibu wa hasakun takunu bin najdi fiha shuwaikatun yuqalu laha sa'dan. Kata Nabi SAW, jembatan itu sangatlah licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, duri-duri besi yang terbuat dari pohon-pohon yang berduri, yang orang-orang katakan sebagai as-sa'dan. Kemudian kata Rasul, fayamurul mu'minun katarafin katarafil aini wa kalbarki wa karrihi wa katairi wa kaajawidil khayli wa rukabi. Maka ketika orang-orang yang beriman melalui titian itu, maka di antara mereka ada yang seperti kilat, tahu-tahu dah sampai di ujung. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kecepatan lari kuda, bahkan ada yang seperti berlari kencang. Ada juga yang kemudian di antara mereka yang menunggangi tunggangan. Kemudian kata Rasul, fanaji muslim wa makhdush mursalun wa makdush finnari jahannam hatta idha khalusal mu'min minan nar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka orang-orang yang beriman akan ada yang selamat, tetapi ada yang tercabik-cabik tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka jahannam. Sehingga ketika orang-orang yang beriman telah terbebas dari neraka, maka Rasul mengatakan, fawalladhi nafsi biyadih ma minkum min ahadin bi asyad munasyadatan lillahi fistiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihimul ladhina finnar. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari kalian yang begitu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut kebenaran pada hari kiamat untuk saudaranya yang berada dalam neraka. Mereka pun berseru, ya Rabb, ya Rabb, kanu yasumuna ma'ana, bukankah mereka puasa bersama kami, wa yusalluna wa yahujjuna ma'ana, mereka salat dan haji bersama kami,
fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkan orang yang kau kenali. Fatuharramu suwaruhum alan nar fayukhrijuna khalqan kathiran qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi wa ila ka'batai wa ila rukbatai. Kemudian dikatakan, keluarkan orang-orang yang kalian kenali, maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam karena terpanggang oleh api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang telah mereka begitu banyak orang-orang yang telah dimakan api neraka sampai pada pertengahan betisnya atau boleh jadi sampai kedua lututnya. Jadi penggalan hadis yang sebelumnya, manusia akan melewati setiap titian siratal mustaqim, dan manusia akan diberikan, setiap manusia itu cahaya yang akan melintasinya. Dengan cahaya itulah dia sanggup meniti titian itu. Lah ketika kemudian orang-orang yang beriman mereka sudah selamat, dan sebagian mereka ada yang masuk ke dalam jahanam. Kalau orang kafir kan tidak sempat meniti titian karena mereka sudah digiring ke dalam jahanam kan gitu. Hanya orang yang beriman saja, dan orang munafik. Jadi orang munafik juga akan meniti titian ini. Tetapi orang munafik ini, mereka meniti titian ini hanya Allah ingin menipu, memperdaya mereka. Sebagaimana di dunia mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, maka mereka akan tipu di titian ini. Itulah orang-orang munafik. Lah singkat cerita, kata Nabi SAW, ketika orang-orang sudah masuk dalam sorga, orang-orang ini sudah masuk dalam sorga ini, mereka teringat dengan kawan-kawan yang masuk neraka. Jadi orang-orang yang beriman akan teringat dengan teman-temannya yang masuk neraka. Kemudian mereka mengatakan kepada Allah, ya Rabb, orang yang masuk neraka itu kawan kami. Dulu di dunia mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami. Kenapa kau masukkan mereka ke neraka? Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, tolonglah keluarkan mereka dari neraka. Sebagian riwayat mengatakan, la taktamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami di sorga sampai kau keluarkan kawan kami dari neraka. Dari sini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Hasan al-Basri sampai mengatakan, Imam Hasan al-Basri, apa kata beliau? Istakthiru minal ikhwan, fa inna li kulli mu'minin syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah mencari teman-teman yang baik, karena setiap mukmin itu mempunyai syafaat pada hari kiamat. Barangkali kamu masuk ke dalam syafaat dari temanmu yang saleh itu, kata Imam Hasan al-Basri. Ini menunjukkan apa? Bahwa berteman itu bukan sembarang. Makanya Rasulullah mengatakan, almaru ala dini khalilih, orang itu ditentukan agamanya dengan agama temannya. Karena teman itu kan nyeret kita masalahnya. Bisa saja dia menyeret kepada kebaikan, bisa saja menyeret kepada keburukan. Tapi teman-teman yang baik di dunia, yang kita lihat akidahnya lurus, ibadahnya rajin, ketaatannya luar biasa, keikhlasannya tampak, maka jangan pernah lepas dari teman-teman yang seperti ini. Karena nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi syafaat bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena kan yang memberikan syafaat itu banyak kan, malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, dan begitu seterusnya sampai kepada orang-orang yang beriman juga akan memberikan syafaat kepada orang-orang atau teman-temannya ketika di dunia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, keluarkan teman kami. Kemudian Nabi SAW sampai bersumpah dan mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari kalian yang begitu gigih memohon kepada Allah dalam menuntut kebenaran pada hari kiamat. Kemudian mereka ingin saudara-saudaranya selamat dari api neraka. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, mereka puasa bersama kami, solat bersama kami, haji bersama kami. Maka Allah mengatakan, kalau gitu keluarkan orang-orang yang kau kenali. Dalam riwayat, maka mereka pun meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya, apa namanya,
saya punya kawan si fulan, saya masuk surga, kemudian saya sebutkan si anu, si anu, si anu, si anu, disebutkan namanya satu-satu yang ia kenal selama di dunia itu, maka malaikat akan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang yang disebut tadi. Dan malaikat tidak kenal siapa yang akan dikeluarkan kecuali dari bekas sujudnya. Dari sini Rasul mengatakan neraka tidak akan memakan bekas sujud. Api neraka itu tidak akan memakan dahi-dahi dan anggota badan bekas sujud. Karena anggota sujud itu kan ada 7. Ujung kaki, ujung lutut, 2 telapak tangan, kemudian dahi dan hidung. Itulah anggota sujud namanya. Maka neraka tidak akan memakan anggota-anggota itu. Lah malaikat ketika menyelamatkan dan memberikan, menyelamatkan orang dari neraka itu dikenali dari bekas sujudnya tadi. Maka beruntunglah orang-orang yang mereka memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian summa yaqulun, kemudian orang-orang yang beriman di surga mengatakan lagi, Rabbana ma baqiya fiha ahad. Wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Fayaqul, maka Allah katakan, irji'u fama wajadtum fi qalbi mithqala dinar min khairin fa akhrijuhu. Maka Allah mengatakan, kembalilah kalian, tengok lagi, ada enggak kawan kalian di neraka itu? Maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat dinar sekalipun, keluarkan mereka. Maka Allah pun merintahkan malaikat mengeluarkan mereka. Mereka pun mengeluarkan dengan jumlah yang begitu banyak. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, kami tidak meninggalkan dalamnya seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Tapi Allah katakan, lihat lagi, lihat lagi, mungkin ada kawanmu yang belum tersebut. Subhanallah, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat lagi, padahal sudah dikeluarkan kawan-kawannya, kata Rasul, kata Allah, lihat lagi, boleh jadi mungkin masih ada. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat sayang. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hadis ini mengatakan apa? Illam tusaddiquni bihadzal hadis. Kalau kalian tidak percaya dengan hadis ini, kata perawi hadis kan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan hadis ini, faqra'u in syi'tum, baca kalau kalian berkehendak firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yadrib mithqala dzarratin wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar darah, dan jika ada kebaikan sebesar darah niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan darinya pahala yang sangat besar. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, syafa'atil malaika wa syafa wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun walam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat. Sekarang yang belum memberikan syafaat adalah Zat yang Maha Pengasih. Artinya manusia pada hari kiamat itu diselamatkan dari dua segi, dari dua arah. Manusia akan diselamatkan dari neraka itu dari dua arah. Pertama, dari arah syafaat, di mana para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, orang-orang yang beriman, para syuhada, orang-orang soleh akan berikan syafaat, termasuk anak kepada orang tuanya, dan begitu seterusnya. Tapi kalau sudah habis syafaat nih, enggak ada lagi syafaat, berarti orang ini bisa selamat dari arah yang lainnya. Apa itu? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada syafaat, sisanya hanya rahmat Allah. Berarti mereka diselamatkan dari rahmat Allah, tentunya orang-orang yang tidak banyak ibadah di dunia atau sama sekali tidak ada ibadah di dunia tapi masih ada keimanan walaupun sebiji darah. Itulah orang-orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk ke dalam surga. Itu mereka orang-orang yang diberikan rahmat, bukan karena syafaat. Masyurul muslimin, dan ini dijelaskan oleh hadis selanjutnya bagaimana inilah bentuk bagaimana Allah memberikan rahmat. Ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka bukan karena syafaat tapi karena rahmat Allah. Apa kata Nabi SAW lanjutannya? Fayaqbidhu qabdatan minan nar. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari dalam neraka.
fayukhriju minha, kemudian Allah mengeluarkan satu kaum dari neraka. Kemudian kauman lam ya'malu khairan qad, sebuah kaum yang tidak punya kebaikan sekecil apapun. Qad adu humaman, sementara mereka sudah gosong karena terbakar. Kemudian Allah ambil, fayulqihim fi nahrin min afwahil jannah, maka mereka akan diletakkan di sebuah sungai di pintu-pintu surga. Yuqalu lahu nahrul hayah, dikatakan namanya sungai kehidupan. Fayakhrujuna kama takhrujul habbatu fi hamilis sayli, kemudian mereka keluar dari dalam sungai layaknya biji yang tumbuh dari aliran sungai. Ala tarawnaha takunu ilal hajari au ilal syajari ma yakunu ila syamsi usayfirun au uhaydirun wa ma yakunu minha illa dhil yakunu abyad. Faqalu ya Rasulullah ka'annaka kunta tar'abil badiyati. Jadi setelah mereka dikeluarkan dari dalam sungai layaknya biji tumbuh dari aliran sungai, kata Rasul, tidakkah kalian lihat ia tumbuh merambah di bebatuan atau pepohonan mengejar sinar matahari? Kemudian mereka yang tumbuh layaknya biji, ada yang berwarna kekuningan, ada yang kehijauan, sementara yang berada di bawah bayangan akan berwarna putih. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, seakan-akan engkau sedang menggembala daerah orang-orang Badui. Qala, maka Rasul mengatakan, fayakhrujuna kalu'lu'i fi riqabihimul khawatim, kemudian keluarlah seperti mutiara, sementara di lutut-lutut mereka terdapat cincin yang bisa diketahui oleh penduduk sorga. Kemudian dikatakan Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam sorga, apa yang kalian lihat maka itulah yang kalian akan miliki. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, artinya inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat tanpa syafaat, dan mereka orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam sorga. Dalam riwayat begini, jadi orang-orang yang terakhir keluar dari neraka itu, mereka meminta kepada Allah untuk dijauhkan sejauh-jauhnya dari neraka dan mengatakan, ya Rabb, neraka sudah membakar kami, neraka sudah menyesakkan hidung dan pernapasan kami, jauhkan kami dari neraka. Maka mereka pun dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke sorga. Kemudian dari kejauhan dia melihat pohon, pohon itu penuh dengan buah-buahan, dan di bawah pohon itu ada aliran sungai. Di situ ada makanan, di situ ada minuman. Itulah angan-angan penduduk neraka. Karena ketika mereka di neraka, mereka kan mengatakan kepada, kan neraka itu kan ada jendelanya, sorga juga ada jendelanya. Jadi penduduk sorga dari jendela itu bisa melihat penduduk neraka, penduduk neraka dari jendela itu bisa melihat kenikmatan sorga. Maka penduduk neraka mengatakan kepada penduduk sorga itu, berdialog tuh di antar jendela itu, apa kata penduduk neraka ini? Dia mengatakan, wahai penduduk sorga, afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, berikanlah setetes air yang Allah berikan kepada kalian atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk sorga mengatakan apa? Innallaha harramahuma alal kafirin. Oh, tidak bisa Allah haramkan kepada kalian oleh orang-orang kafir. Jadi cita-cita penduduk neraka itu hanya ingin minum dan makan, karena makanan dan minumannya di neraka itu na'udzubillah tidak bisa dimakan. Kalau dimakan membahayakan, menghancurkan dan membinasakan. Makanya ketika melihat ada pohon, banyak buahnya, di bawahnya ada aliran sungai, mereka mengatakan, ya Rab, dekatkan kami ke situ, katanya. Allah mengatakan, janji kalau seandainya ku dekatkan kau ke sana, kau tidak akan minta yang lainnya. Maka hamba ini mengatakan, aku janji ya Rab, asal kau dekatkan kami ke situ. Akhirnya kemudian didekatkanlah ke pohon itu. Rupanya dia melihat pohon itu banyak makanan buah-buahannya. Dengan lezatnya dia makan, dengan lezatnya dia minum, dan dia pun merasa sangat nyaman sekali karena selama ini disiksa luar biasa kan itu. Tiba-tiba dari pohon itu dia melihat ada pohon yang jauh lebih besar lagi, yang jauh lebih besar lagi, lebih banyak buah-buahannya dan aliran sungainya lebih dahsyat lagi. Tiba-tiba mengatakan, ya Rabb, bisa enggak kau dekatkan aku ke pohon yang itu, katanya. Allah mengatakanlah, tadi kan sudah aku katakan, kalau aku dekatkan kau tidak akan minta yang lainnya.
Iya wahai Rabb, ini kedua kalinya gitu. Akhirnya didekatkan ke pohon yang kedua. Kemudian dari pohon yang kedua ada pohon yang ketiga lagi. Dan dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan kami kepada pohon yang ketiga. Lah, bukankah kau sudah mengatakan kalau sudah dekatkan ke pohon yang kedua kau tidak akan meminta? Iya, ini yang terakhir ya Rabb, katanya. Nikmat manusia. Didekatkanlah ke pohon yang ketiga. Rupanya setelah pohon yang ketiga itu ada gerbang sorga. Dia bisa melihat dari celah-celah sorga itu bagaimana kenikmatan di dalamnya. Dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke sorga. Lah, tadi apa yang kau bilang? Setelah ku dekatkan kau ke pohon yang ketiga, kau tidak akan minta lagi, katanya. Itulah rupanya manusia seperti itu ya. Kadang-kadang janji ini hanya janji di lisan saja. Ya. Akhirnya Allah mengatakan, sudah gini saja. Coba apa yang kau inginkan di dunia, tamanna ya abdi. Coba bercita-citalah, kira-kira di dunia ini kalau aku berikan nikmat, coba hayalkan setinggi hayalanmu, kau ingin apa? Berhayalah kemudian hamba ini sampai mentok hayalannya. Ingin ini macam-macam lah dalam otaknya itu. Maka Allah mengatakan, baik, aku akan berikan 10 kali lipat dari hayalanmu. Ketika dibuka pintu sorga, seolah-olah dia yang pertama kali masuk sorga, padahal dia yang terakhir. Inilah orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir pula masuk sorga, seolah-olah dia yang pertama pula dia. Karena sorga itu satu celupan saja melupakan keperitan segalanya. Ya. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.